Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia semua. Izin saya ingin berbagi tips praktis agar unduhan kita dapat terbaca skenarionya dan dapat terbaca videonya. Di sini saya akan menggunakan unduhan PowerPoint. Biasa kalau kita mengetik atau mendesain di Canva, kita mengunduhnya dari sini ya, bagikan, kita klik bagikan biasanya, kemudian kita unduh begitu ya. Biasanya kan pilihannya PDF atau video gitu ya, sini. Nah sekarang saya inginkan PPTX ya, PPTX saya inginkan ini. Atau saya inginkan PowerPoint. Nah, coba saya coba dulu PPTX ya. Saya klik ini. Kemudian saya unduh. Jadi, ini salah satu alternatif ya, teman-teman. Sehingga kita bisa bertenang membaca skenarionya dan videonya juga bisa kita dengarkan. Kalau kita unduhan berbentuk PDF, itu videonya nggak akan bisa kita dengarkan. Yang bisa kita baca hanya tulisan. Nah, kalau kita unduh berupa video, skenarionya kurang tenang ya, karena kurang tenang kita baca karena tergantung durasi. Ya kan? Nah, ini hasil unduhannya. Kita coba ya di halaman 1. Ini sudah berbentuk PowerPoint. Di halaman 1 ini kita masih bisa mengedit ya, masih bisa mengedit kita di sini. Iya, ini mau kita tulis skenario misalnya masih bisa diedit. Nah, kemudian di bagian kedua itu videonya bisa jalan. Ini anggap ini tanggapan dari siswa. Nah, anggap juga ini adalah kucing kita begitu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.